Assalamualaikum semua. Apa khabar semoga semuanya dalam keadaan sihat, sihat walafiat. Dan hari ini berjumpa kita sekali lagi dalam YouTube channel Cooking with Lady Zai. Dan apa yang saya nak masak hari ini? Saya nak kongsi resipi iaitu mie rebus. Memang mie rebus ni dah kita PKP tak boleh nak keluar makan kan. Kita bolehlah masak sendiri. Jadi ini dia bahan-bahan yang diperlukan. Keledek yang telah pun direbus. Bawang besar, halia, bawang putih, lengkuas dan juga serai yang telah pun dititik. Daging titil yang telah pun direbus. Tauge yang dicelur sebentar. Daun sup, daun bawang, cili hijau, limau kasturi. Air kulit udang hidup yang telah pun dikisar. Udang kering. Udang hidup. Cili boh. Tauco yang telah pun dicuci dan dikisar. Kacang tanah digoreng dan dikisar halus. Serbuk ketumbar, udang pepai, serbuk kari daging, jintan manis, jintan putih, garam, serbuk kunyit, tepung beras, tepung gandum, telur rebus, tahu digoreng, gula, mi kuning yang dicelur, minyak, air secukupnya. Okay, pertama kita kisar dulu bahan kisar ya, yang terdiri dari bawang, halia dan bawang putih. Masukkan sedikit air dan kita kisar halus. Okay, kita panaskan minyak. Okay, boleh kita tumiskan bahan kisar tadi ya. Masukkan serai dan juga lengkuas yang telah pun dicicip. Tumis sampai terbit minyak. Masukkan cili boh. Kalau lada kering tu anggaran 10 lah, 10 tangkai ya. Yang telah pun kita celur dan kita kisar. Kita tumis sampai agak garing sikit. Sementara kita tunggu bahan kisar kita kering, saya nak satukan rempah-rempah ni. Kita bancuhkan dengan sedikit air. Okey, nampak dah terbit minyak ni. Boleh kita masukkan rempah tadi ya. Seterusnya, saya masukkan udang kering. Tauco. Okay,
tumis lagi ya. Okey, sementara kita tunggu rempah tu garing, boleh kita kisar keledek kita. Selain daripada keledek, kalau siapa yang tak ada keledek, boleh haji gantikan dengan tepung gandum ya. Bila dah garing macam ni, dah sedikit ya, dah naik minyak macam ni, kita boleh masukkan daging. Ketil, saya suka gunakan ketil yang telah pun dipotong kecil ya. Dan juga udang hidup. Ketil tu pun dah empuk dah, dah saya masak terlebih dahulu. Seterusnya, saya akan masukkan mint stock daripada kulit udang ya. Yang telah pun kulit udang kita kisar dan kita toastkan untuk kita dapatkan stock ni. Ini manis. Kalau tak ada ni pun tak apa. Tapi kalau ada, lebih baik kita gunakan. Masukkan air sikit. Juga keledek yang telah pun kita kisar tadi. Ni pekatkan macam kuah dia ni. Itulah sebab saya beritahu tadi, kalau tak ada keledek, kita boleh juga gunakan tepung gandum. Anggaran dalam 100 atau 150 gram yang mana kita bancuhkan dengan sedikit air dan kita masukkan dalam kuah. Boleh kita tambah lagi sedikit air. Kuah dia nak kena ada rasa manis ya. Kuah ni rebus ni. Gula memang agak banyak lah kita gunakan, tapi janganlah terlampau banyak pula, mungkin dalam 2 sudu besar sedanglah. Dan garam jangan banyak sangat sebab tauco tu dan udang kering memang dah masin. Jadi kalau kita nak masukkan garam, kita hati-hati ya. Dan di sini kacang tanah. Terus kita masak sampai ianya kata mendidih dan agak pekat sikit. Masukkan sedikit garam. Okey, nampaknya kuah dah masak ya, pekat kan bila kita taruhkan keledek tadi. Dan boleh kita ketepikan, dan sekarang ni saya nak teruskan dengan membuat keropok dia. Okay, untuk keropok dia ni kan, biasanya kalau mie rebus ni ada yang kita hidangkan bersama dengan keropok, ada yang tak ya. Ni adalah campuran tepung gandum dan juga tepung beras bersama dengan sedikit kunyit dan juga telur. Boleh kita tambah dengan sedikit air. Agak-agak ya, air ni jangan terlalu pekat dan jangan terlalu cair. Dan kita tambahkan sedikit garam. Udang pun dah masin ya. Dan kita kacau rata. Tambah sikit lagi. Dan kita boleh masukkan udang. Okay, dan kita boleh goreng ya. Kita panaskan minyak. Okay, kita tuang kat tepi kuali ni. Tenang. Biar dia nipis ya. Dan kita siramkan.
goreng sampai dia garing dan orang kata adunan keropok ni terlepas pada kuah dia. Ya. Bila dah terlepas, kita goreng dia sampai garing. Okey, bila dah perang macam ni, boleh kita angkat. Okey, tahu yang telah pun kita goreng tu, boleh kita potong kecil-kecil ya, dadu. Ini untuk tabur. Seterusnya kita hiris daun sup dan daun bawang. Cili hijau. Limau kasturi, telur rebus kita belah dua je. Seterusnya kita hidang dia dengan cara yang seperti ini. Letakkan tauge yang telah pun kita celur, juga mi kuning pun kita celur sekejap je. Boleh kita tuangkan kuah. Kita taburkan dengan daun sup, daun bawang, juga cili hijau, tahu, bawang goreng, telur rebus, limau kasturi dan keropok kita tadi. Boleh kita patah-patahkan, atau kalau nak letak sekeping macam tu pun boleh. Ini dia mi rebus cara saya. Dah pun siap dan boleh dimakan. Dan bagi mereka yang ingin mencuba, jangan lupa subscribe, share dan like. Tonton YouTube channel saya, Cooking with Lady Zai. Dan tekan butang loceng.